Halo coy, kembali lagi di channel Alpin Putra. Nah, jadi di video kali ini saya akan membongkar coy. Bongkar apa nih? Bongkar muat ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan bongkar trik headshot pakai shotgun M1014 cuy. Tapi seperti biasa cuy, sebelum masuk ke topik pembahasannya, alangkah baiknya kalian like video ini dan subscribe channel Alpin Putra cuy. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel Alpin Putra. Oke cuy, tanpa lama-lama lah ya, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama cuy. Yang penting kalian like sama subscribe, oke? Oke. Jadi yang pertama adalah posisi cuy. Posisi sangat berpengaruh ketika kalian ingin mengincar kepala musuh menggunakan senjata shotgun M1014 ini ya. Jadi agar mudah mendapatkan headshot menggunakan shotgun M1014 ini, kalian harus menang posisi cuy. Jika posisi nggak tepat, maka kalian akan susah untuk mendapatkan headshot cuy. Jadi tips dari saya, carilah posisi yang lebih tinggi dari musuh cuy. Contohnya kalian bisa menggunakan trik jump shot ya, agar aim kalian mudah untuk mengarah ke kepala musuh. Nah, jadi langkah yang pertama, kalian tekan tombol lompat cuy. Kemudian yang kedua, arahkan aim kalian sesuai musuh kalian berada. Dan setelah crosshair ini berwarna merah, selanjutnya kalian tekan tombol tembaknya cuy. Ingat ya, jika crosshairnya belum berwarna merah, jangan pernah kalian menekan tombol tembaknya cuy, karena nanti bakalan miss cuy. Oke, selanjutnya sensitivitas dan ukuran tombol tembak. Jadi untuk sensitivitas di sini saya sarankan jangan terlalu licin cuy, karena shotgun kalau sensitivitasnya terlalu licin untuk jarak yang dekat, maka akan susah saat mengarahkan aimnya cuy. Kemudian untuk tombol tembaknya cukup 40 sampai 50 aja cuy ukurannya ya, agar mendapatkan banyak ruang ketika kalian menarik tombol tembaknya ke atas cuy. Oke, kemudian trik menembaknya cuy. Nah, jadi selain posisi itu penting, ternyata trik menembaknya jauh lebih penting cuy. Jika kalian nggak tahu cara menembaknya, maka akan susah untuk mengheadshot musuh cuy. Makanya kalian harus terapin trik menembak ini di gameplay kalian ya. Dan di sini ada dua cara menembaknya cuy. Yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama, jika posisi kalian lebih tinggi dari musuh, kalian cukup tarik tombol tembaknya ke atas dengan cepat cuy. Tapi ingat ya, menembaknya setelah crosshairnya berwarna merah cuy. Kemudian trik menembak yang kedua cuy. Jika musuh kalian sejajar atau lurus dengan kalian, kalian cukup sejajarkan crosshair ini lurus dengan kepala karakter kalian. Kemudian arahkan aim sesuai musuh kalian berada cuy. Dan setelah crosshairnya berwarna merah, kalian tarik tombol tembaknya ke bawah, kemudian tarik ke atas dengan cepat cuy. Oke cuy, segini dulu videonya ya. Semoga video ini dapat bermanfaat cuy. Nah, jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya cuy. Share juga ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan trik-trik seputar game Free Fire lainnya. Yaudah, kita ketemu di video selanjutnya ya. Selamat mencoba, sekian dan terima kasih. Om, mau ngapain om? Hahaha.